Oh, kita sini Pak, sini Pak. Waduh, Bapak Babinsa. Ini Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas. Waduh. Ini kita lagi di Kiara Pedes. Kiara itu pohon kiara, pedas itu pedas sebenarnya. Lada. Lada. Habis acara konferensi cabang, konferensi kerja cabang. Waduh, dapat tempat yang enak karena di sini dingin udaranya. Dekorasinya bagus tuh tadi tuh, pakai alang-alang. Pak, itu nyiksa Abdi tuh. Pakai ini. Abdi nyukiran enak, Pak. Naon ngala alang-alang. Oh, ternyata alang-alang bisa jadi dekorasi di sini. Terus setelah itu saya disuguhin ini nih, makanan yang aneh-aneh. Sebenarnya nggak aneh ini karena ini makanan khas desa kampung, kearifan lokal ya Pak ya. Ini semua Babinsa nih, sama Babinsa sama Babin Kamtibmas nih, Pak Kapolres, Pak Dandim, keren nih Babinsanya sama Babin Kamtibmasnya. Saya suka karena kemarin itu saya ditolongin sama Babinsa nyelamatin anak-anak yang mau diperes, ditangkep tuh di Cirata gitu. Cuma dikasih tanggung jawab. Waktu itu juga anak-anak yang pada ngerokok-ngerokok di warung dibubarin sama Babinsa. Kalau sama kepala sekolah mah nggak beranian kepala sekolahnya, takutan. Sekarang masalah game online yang berbasis game online. Iya, anak-anak sekolah juga banyak itu biasanya. Sosialisasi. Ya, nanti Bapak kalau hari Senin jadi pembina upacara tuh siap, sampaikan. Siap. Karena nggak ada yang untung itu, yang ada buntung. Betul. Iya. Sama itu, sama main HP, ya, diperes-peres sama penipu, ya. Pak. Iya. Nah, ini sama Babinsa, sama Babin Kamtibmas. Beri pendidikan itu harus kayak gini di bawah, di kecamatan, PGRI-nya, K3S-nya, Korwil-nya, kepala sekolahnya harus dekat sama Babinsa, sama Babin Kamtibmas. Mereka suruh masuk ke sekolah, ABRI masuk sekolah. Bagaimana kena ya, ABRI masuk desa. Ya, sekarang mah ABRI masuk sekolah, polisi masuk sekolah, biar ini anak-anak kita itu hari ini udah kadangkala di luar kontrol ya. Guru-gurunya ya. Kan kalau udah keluar dari pagar sekolah kayak gini ya. Mah udah, bukan udah gurunya udah takut kalau orang tuanya apa-apa tuh. Kalau ini kan pakai seragam menciptakan ketertiban umum ya Pak. Keren ini di Purwakarta Babinsa, Babin Kamtibmasnya kayak gini. Saya banyak ditolongin sama ini teman-temannya nih, pelerin waktu itu. Siap. Yang pelerin itu. Aduh, makan buat jantung. Tangkap. Hari buatnya benten. Sini, ini coba jelasin ini koki luar biasa nih. Ini kokinya ya? Ini kokinya. Ini guru segala macam bisa ya. Pingpong. Malakus. Pingpong jadi juara, Bibu ya Maya. Dulu SPG ya? SPG. 86. Pingpong juara. Dapat hadiah dari saya waktu itu. Iya. Sekarang 500.000. Sekarang nanti kalau udah makan. Terus ini punya ini juga buah pepino ya? Iya. Pepino. Pepino. Tahu enggak pepino? Terong Walanda. Coba mana? Sekolah di Bumi Pepino. Ini. Jika kanjut domba. Iya, itu buah pepinonya. Saya baru tahu pepino itu dari Wanayasa, dari daerah sini nih, Bekir Pedas. Dari ibu ini nih. Ibu siapa namanya, Teh? Nggak ada nama, namanya panitia Manunung. Ini tahu ini tuh ada yang gede ya Bu ya, ada yang gede segede segini. Ini tuh katanya berkhasiat untuk mengobatin darah tinggi ya. Iya, darah tinggi, kolesterol, darah tinggi, kolesterol. Ini namanya pepino terong Walandanya. Hah? Sejenis terong Belanda, Pak. Kayak terong Belanda tapi bukan. Bukan. Bukan ya? Bukan. Pepino, ini mungkin dari Brazil namanya pepino ya. Bapak udah pernah makan ini, Pak? Belum, Pak. Belum, Bapak belum? Wah, Bapak harus makan. Ini Pak, obat darah tinggi katanya sama kolesterol. Ada bibitnya enggak, Bu? Kayak markis gimana? Minta ya? Iya. Minta. Saya deh. Ini lobi-lobi saya deh. Ayo. Tapi nyimpen Kak Lori. Ada lobi-lobi. Nah, kalau ini. Kalau ini apa, Bu? Ini apa? Lobi-lobi. Masih di macet. Mau buah mau enggak rasa kerawasan. Manis, Pak. Anggur.
lembur. Liwet. Ini ada liwet, ada nasi biasa. Liwet. Ini liwet apa ini? Jantung, pantung. Liwet sama jantung. Liwet jantung. Kalau ini makan nasi udah biasa saya ini. Kalau ini liwet sama jantung. Liwet ini jantung. Jantung cawo. Jantung cawo atau jantung ayam ini? Jantung hati. Jantung cawo kan? Upami kamu di liwet ke Bapak jantung naon bagi tiasa, asal tiasa iya nak, alah-alah. Oh jantung apa bisa? Kan katanya ada jantung yang sepet. Tahu kami yang sepet. Upami sepet tiasa ya. Dan di galian lah ngge uyah nu geungka. Cek saya mah ibu muka rumah makan anu kieu tah modelna. Itu ya, mohon kena jantungan. Ya, kan bagus tuh. Ini asam ya, sayur asam ya? Sayur asam. Mana mangkoknya? Mangkoknya mana? Mangkok. Wah, ininya pakai keramik ya? Iya. Coyet. Ibu kalau buka rumah makan kayak gini laku nih di kota. Yuk, buka yuk sama saya. Yuk. Mau enggak? Kolep. Ayo, ayo. Makan ke mana pasti CF. Mana? Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ibu nggak mau nggak buka rumah makan nggak? Nah kalau ini buntil. Ini buntil. Ini dalamnya teri ya? Teri. Petai selong. Petai selong kelapa ya. Buntil. Kalau ini Demas, ini oplet. Oh, bukan bambu. Ayo, ayo. Oh, kalau ini kulit singkong. Kulit singkong. Kedemes alias kadedemes. Kulit singkong. Nama apanya oplet? Kulit singkong. Ini kulit singkong. Ini kulit singkong. Segala macam jadi. Ini daun apa nih? Gedang. Ini daun pepaya nih, daun pepaya. Daun kembang. Daun pepaya, ari kembang gedang naon namina? Ringsang. Kalau ini apa ini? Nangka. Nangka. Duh, segala macam ada dan unik nih masakannya. Ini sama saya dari dulu disuruh kalau pensiun. Pensiun, San? 2008. Oh, udah pensiun? Acan. Mungkin 2028. Mungkin lamun pensiun buka rumah makan weh. Ini dari dulu saya suruh buka rumah makan karena masakannya enak dan antik ya, Mas. Antik tuh. Kita jantung. Ini pakai ini. Jantung hati. Nanti kita berikan nih, berikan ke sini ke rumah makan, Mak. Di kota harusnya. Tuh. Baru semuanya Pak Bang bisa mah. Iya. Kalau ini asin ya? Asin. Asin. Nah, kalau ini Bapak genggehetnya, Pak. Genggehetnya, Pak. Arelot. Bapak kena sawya. Ayo. Balik. Mana nyair? Oh. Ada nyair. Nyair teh naonnya? Rodiannya. Hah? Eta mah sanes. Sanes naon teh? Sanes beunteung. Atau saya kenalnya emak karena pintar masak disebut emak. Kalau orang yang pintar masak kan di rumah namanya emak. Jadi sini karena pintar masak ini juga disebutnya emak karena yang memberikan kehidupan sama orang lain. Ini sayur asem. Jadi emak teh bisa masak itu di mana? Segala bisa. Diajar kursus apa kumaha? Di sekolah, apakah belajar lulusan UPI Tata Boga atau gimana? Pak Mama putra petani. Putra petani satu tuh. Warisan dulu. Terus? Petani PG. Jadi ini belajarnya ke siapa? Belajar sendiri, belajar dari Mama? Dari Mama. Atau dari sekolahan? Sekolahan mana tuh?
Jadi orang kreatif itu bisa lahir bukan hanya dari sekolahan, bisa dari rumah-rumah. Kalau dia pernah bikin sayur jantung, maka jantung itu akan direkayasa kembali oleh dia untuk menjadi makanan yang baru situ seperti apa. Kan ini dari jantung, ini jantung opor ya? Ini opor jantung. Kalau ini jantung apa? Jantung. Hah? Liwet jantung. Ini liwet jantung. Itu dari satu macam jantung. Itu kreativitas. Gitu. Upami kamu liwet jantung mangga biasa. Upami kamu oporin itu biasa. Jadi Manunung ini belajarnya ternyata dari emaknya, dari keluarganya. Maka jangan pernah menganggap sepele ilmu atau pengetahuan dari keluarga. Dari orang yang mungkin emaknya sekolah nggak dulu? Emaknya apa? SR. Emaknya nggak sekolah padahal, tapi bisa mewariskan kemampuan, skill yang luar biasa. Bu, kami dari aku, timbal-timbal. Lagi ngobrol, tapi nah, pertanyaannya, anak-anak kita yang sekolah tinggi-tinggi itu, mereka bisa masak nggak? Mereka bisa masak enak ini enggak? Mereka bisa masak sebanyak ini enggak jenisnya? Pertanyaan itu. Wah, ini air teh panas. Ini padahal saya udah makan tadi. Karena tertarik nih. Jadi enak. Udangnya juga enak nih. Ini udang lada ngecrik kayaknya. Iya. Ya. Cilamaya kan itu ciri khasnya. Ciri khas Cilamaya. Nah, dan enaknya Dan. Enak kan? Enak tuh. Polisi aja ngalimet daharnya. Kita ini makanan survival, Pak. Hah? Survival. Survival? Ya, waktu di hutan. Nah, Bapak kalau di hutan makan apa aja? Kan itu juga rumah yang bikin minyak dan hutan. Betul. Apa itu? Adanya liwet jantung. Oh. Orang ke hutan juga. Berarti mau kemana? Ya kalau tentara kan sering ke hutan. Dilepasin ya? Di survival ya? Karena dia gak nemuin padi, gak nemuin nasi, apa aja dimakan ya? Kalau tentara udah sering makan apa aja di hutan. Maka kalau mau pengen punya suami cepet kaya, sama tentara, karena gak makan beras. Ya Pak ya? Apa aja dimakan bisa. Ah, ini mau masak Pepino nih, mau ngupas Pepino. Nah, ini enak ini, dingin buahnya. Pakai pisau ini, pisau. Wangi. Ini Pak. Wah, ada pisaunya tuh, tajam banget. Kamu makan ini. Cobain ya Pak, semua. Pepino. Pepino ya. Apa mau Pepino? Pepino. Ayo ini Pak Pepino. Ayo ini Pepino. Kami orang Sunda, Pepino ya. Pepino. Pak. Pepino. Mirip melon ya Pak. Melon. Melon. Kan kalau melon mah manis. Ini mah dingin. Segar. Ini para penderita darah tinggi, terus apa kolesterol, makanya ini. Yang punya mah perutnya suka panas, makan ini biar adem. Nyamanya, mah ini tuh mengobati apa aja?
Mak, ini teh apa aja bagus untuk darah tinggi? Darah tinggi, kolesterol, tinggal di darah gula, apa gula darah? Panas dalam. Kalau panas dalam udah ini. Udah pasti karena ini dingin. Kalau panas hati, tadi kan nyuruh saya makan ini. Ini kamu makan ini. Bapak sambil makan ini. Kamu makan ini. Kalau asam liatin saya biar manis. Sakit nasi ya. Anggur, anggur kampung. Nah, ini lihat saya. Bukan, bukan kupah bukan kan? Bukan kupah kan? Lobi-lobi. Jadi kalau yang kurang pintar melobi harus banyak inovatif. Para politikus, ya, para politikus biar lobinya mantep nih, makanya lobi-lobi nih. Vitamin C-nya mantap. Ya enggak? Ya, manis sekali. Manis lihat saya.